Belasan rumah di Lumajang, Jawa Timur rusak diterjang angin puting beliung pada Selasa sore. Bahkan sebuah tenda hajatan salah seorang warga yang terbang menimpa rumah warga. Belasan rumah warga di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang rusak diterjang angin puting beliung. Akibat peristiwa ini, atap bangunan terlihat berserakan akibat kuatnya terjangan angin. Bahkan sebuah tenda hajatan milik salah seorang warga terbang terbawa angin dan menimpa rumah warga. Menurut kesaksian warga, peristiwa ini terjadi begitu cepat saat warga sibuk beraktivitas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, setidaknya ada 12 rumah yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Sementara itu, petugas gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Lumajang langsung melakukan asesmen dan kerja bakti membersihkan puing-puing atap yang rusak. Untuk dampak puting beliung yang melanda Desa Selok Awar-Awar ini meliputi korban 12 rumah. Jadi dengan segenap warga, lingkungan, masyarakat dibantu Pak Danramil, Pak Kapolsek dari BPD, alhamdulillah kita gerak cepat untuk puing-puing yang ada di rumah-rumah korban segera teratasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.